Hai Montase Lovers, apa kabar nih? Gimana hari-hari kalian? Semoga selalu semangat menghadapi pandemi ini ya. Senang sekali Ica bisa kembali di Montase Review, No Movie, No Life. Montase Lovers, menyinggung soal pandemi yang sedang kita alami saat ini, ada beberapa film yang berkaitan tentang wabah yang mungkin hampir sama seperti yang kita alami saat ini. Situasi yang semakin memburuk akibat COVID-19 tentu membuat kita semakin was-was dan saat ini mungkin separuh penduduk di dunia tengah berdiam diri di rumah untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Semua orang tentu dalam situasi yang tidak nyaman, seolah kita saat ini tengah berada dalam cerita film yang biasa kita tonton. Siapa mengira kita bisa mengalami hal yang lebih buruk daripada di cerita film, padahal kisahnya cuma rekaan. Sang penulis mencoba untuk melakukan kilas balik film-film yang berhubungan dengan situasi yang sama, sebuah pandemi atau wabah yang meluas entah itu dalam skala kecil atau global, dan siapa tahu, kita bisa tahu lebih atau sedikit bagaimana sebuah wabah bisa meluas dan bisa mengantisipasi agar tidak menjadi lebih buruk. Masih banyak sebenarnya film-film bertema wabah lainnya, namun redaksi Montase memilih film-film terbaik yang mewakili era, wilayah, dan subgenre-nya. Untuk film yang pertama, ada The Cassandra Crossing yang rilis di tahun 1980. Nah, Montase Lovers di era 1970-an dikenal sebagai era emas film bencana. Satu contohnya yang terkait dengan bencana wabah adalah The Cassandra Crossing, dan inti filmnya berkisah tentang satu wabah penyakit yang ditularkan di sebuah kereta api yang tengah berjalan. Menarik bukan? Sejak awal hingga akhir, film ini seolah tanpa henti menyajikan ketegangan. Sisi ketegangan dan aksi pun tensinya semakin naik hingga segmen aksi klimaks yang memuncak. Ruang yang terbatas, tak ada jalan keluar, dan berpacu dengan waktu menjadi formula ampuh untuk mempermainkan emosi penonton. Kemudian ada Outbreak yang rilis di tahun 1995. Banyak hal sebenarnya yang ada di film ini, semua sungguh terjadi, bahkan yang kita alami saat ini rasanya lebih buruk. Outbreak hingga kini adalah salah satu contoh genre bencana dengan struktur cerita yang solid, gamblang, dan sederhana. Kisahnya, seekor monyet kecil Afrika pembawa virus ditangkap dan dibawa ke Amerika Serikat untuk dijual hingga sampai ke kota kecil Cedar Creek di California. Masalah pun bermula di sini ketika toko penjual tercakar oleh sang monyet hingga terinfeksi virus dan menulari warga kota kecil. Outbreak bisa menjadi satu contoh kasus kecil bagaimana serangan virus bisa berdampak besar dalam waktu singkat, dan Outbreak adalah salah satu contoh film bencana virus terbaik dan tipikal genrenya. Plot tanpa henti, peralatan dan properti militer yang mapan, aksi seru menegangkan, sisipan humor, hingga permainan menawan para pemain bintangnya. 260 million Americans will be dead or dying. Attention, Portland residents, Seattle citizens of San Diego, residents of Atlanta, Denver residents. Film selanjutnya adalah The Happening, yang tayang di tahun 2008, adalah film thriller bencana arahan sineas kondang M. Night Shyamalan, yang bertindak pula sebagai produser dan penulis naskahnya. Alkisah, kota New York dilanda bencana misterius, ribuan warga kota mendadak membunuh dirinya sendiri tanpa alasan yang jelas, yang mereka seperti dihipnotis. Sejak awal hingga menjelang akhir, penonton dibawa masuk ke dalam situasi tak menentu, yang tak jelas mengapa, dan sangat membuat rasa penasaran kita terusik. Adegan pembukaan yang memperlihatkan warga kota yang bunuh diri secara massal disajikan begitu menakutkan. The Happening memiliki konsep dan premis unik yang absurd dan eksekusi matang, tidak hingga dikecewakan segmen penutup yang anti-klimaks. Alam memang masih banyak menyimpan misteri yang belum bisa dipahami akal dan logika manusia. Jika kita menggunakan perspektif ini, The Happening akan terlihat sangat berbeda, terlebih situasi yang kita alami sekarang dengan wabah COVID-19, membuat apa yang terjadi di film ini terasa lebih masuk akal.
Contagion. Film ini rilis di tahun 2011. Beberapa waktu belakangan ini, popularitas film bencana Contagion garapan sineas kondang Steven Soderbergh semakin naik. Contagion sendiri banyak disorot media sosial karena kemiripan kisahnya dengan bencana wabah yang melanda dunia saat ini. Contagion berkisah tentang wabah mematikan, yakni virus MAV1 yang digambarkan sejak awal sekali bagaimana bencana ini bisa bermula. Oleh karena luasnya skala cerita, sang sineas menggunakan banyak plot dan karakter dalam menyajikan kisahnya, film ini telah menyajikan secara lengkap segala macam proses dan prosedur dari A hingga Z melalui gambaran film ini. Selain menambah pengetahuan tentang seluk-beluk virus, kita sebagai warga biasa dapat lebih berhati-hati lagi untuk menjaga kesehatan tubuh kita sendiri maupun lingkungan sekitar. Selanjutnya ada The Flu. Film yang tayang di tahun 2013 ini mewakili film Asia untuk film bertema wabah. Walau tak sebaik yang dibayangkan, namun The Flu boleh diapresiasi karena ambisinya yang besar. Popularitas film ini kini semakin meningkat mengingat situasi yang sama terjadi kini, walau COVID-19 tidak seburuk virus di filmnya. Filmnya berkisah tentang wabah flu yang melanda kota Bundang yang berpenduduk nyaris 500 ribu orang yang berjarak 14 km dari Seoul, Korea Selatan. Ambisius, kolosal, dramatik, dan penuh ketegangan, namun The Flu tak mampu mengangkat potensi naskahnya yang tidak mengindahkan logika di separuh film akhirnya. Apresiasi patut dilayangkan para pembuat film karena tak mudah membuat film berskala kolosal semacam ini. World War Z, film yang tayang di tahun 2013 tentang zombie yang juga terhitung sebagai wabah sudah ratusan jumlahnya dengan ragam genrenya. Film klasiknya, Night of the Living Dead yang rilis di tahun 1968 memang sulit dicari tandingan, namun sejak era milenium baru muncul beberapa film zombie yang berkualitas adalah World War Z. Film ini tak hanya semata menghibur, namun sebuah pencapaian estetik yang segar untuk genrenya dengan skala kisahnya yang luas, cepat, intens, penuh kejutan, dan menegangkan. World War Z adalah salah satu film zombie terbaik di era modern dan satu contoh brilian bagaimana menggunakan sosok zombie dan sisi sinematik serta ruang lingkup cerita untuk mengemas ketegangannya. Itu tadi Montase Lovers, rekomendasi film-film tentang wabah. Tentunya masih akan banyak review film-film lainnya yang akan tayang di website ini. So, stay tuned in Montase Review, no movie, no life. Tetap jaga kesehatan, kita jumpa lagi di next review. Bye-bye!